panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Epa Walifah MPD selaku Kepala Sekolah SDN Karopiak 1, Bapak Heri Subiana MSP selaku Komite SDN Karopiak 1, seluruh Bapak Ibu Guru dan Karyawan SDN Karopiak 1, Bapak Ibu peserta, salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci, pementasan seni siswa-siswi SDN Karopiak 1. Baiklah, pelaksana. Oh, mohon maaf. Pembukaan yang sebelum pembukaan, kita lanjut ke pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad As'ad. Ananda Muhammad As'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Kelurahan Situ atau yang mewakilinya beserta rengrengan RT atau RW yang sama-sama hadir di tempat ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kita dan fasilitator siswa untuk memberikan keleluasaan terhadap pengembangan potensi anak didik, sehingga belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Pemberian apresiasi kepada siswa yang berprestasi akan menjadikan semangat belajar yang baik, sehingga menimbulkan terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar. Itu sebagai ajang kreativitas anak didik kita dan hiburan setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun penuh. Dan akan sangat berpengaruh bagi pengembangan dan mahfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bininastainu ala umuri dunia wadin. Wa ala ini wa sahbihi ajma'in. Robbi srohli sadri wa yassirli amri. Wa lulugnata malisani akhawa kami. Bapak Komite SD Negeri Karopiak 1 yang saya hormati, Ibu Ketua Paguyuban seluruh kelas SD Negeri Karopiak 1 beserta orang tua yang saya hormati, Bapak Lurah Situ yang atau yang mewakilinya yang saya hormati, Ibu atau Bapak RW dan juga alhamdulillah semuanya naik kelas ya. Semuanya naik 100% naik kelas. Pada tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri Karopiak 1 melaksanakan pembelajaran berdasarkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4, dan kurikulum 13 untuk kelas 2, 3, 5, dan kelas 6. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya, sampai terselenggaranya kenaikan kelas pada hari ini. Kemudian alhamdulillah pada tahun ajaran 2022-2023 kita juga selain pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan kurikulum 13, kita juga ada kegiatan
ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang menitik beratkan ke atletik, kemudian ekskul drumband, ekskul keagamaan, ada bahasa Inggris dan pramuka serta literasi. Kemudian pada tahun 2022-2023 juga, alhamdulillah SD Negeri Karapia meraih banyak prestasi. Antaranya yaitu yang paling membanggakan kita semua adalah di bidang pentas PAI yang mewakili Kabupaten Sumedang maju ke tingkat provinsi. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Sukabumi. Saya mohon doa dari semuanya, semoga Ananda kita Nur Rahman Brata kelas 5B diberikan kelancaran dan mendapat hasil yang baik pada lomba pentas PAI bidang azan. Kemudian di bidang lain FLS 2N juga kita meraih lomba pada bidang solo religi, ya. Bukan solo religi, solo nih. Kemudian di STBI Biantara Putri lomba juara kedua. Kemudian bidang OOSN juga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Alhamdulillah SD Karapia mengirimkan banyak atlet untuk wakil di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, ya. Di antaranya yaitu atlet atletik, atlet voli, atlet sepak bola, tenis meja, dan masih banyak lagi yang satu lagi juara lomba Komas Olimpiade Matematika Supranasional. Kemarin kita sudah lolos ke tingkat nasional diwakili oleh Ananda Ropi dari kelas 1A. Kelas 1A bisa lolos sampai ke Bogor, alhamdulillah. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kepala SD Karobak 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Karabiak 1, yang saya hormati, saya berbakat unsur undangan dari pihak kelurahan. Yang saya hormati, sebagai ini ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa para siswa seluruh yang ada di lingkungan SD Karapia 1 yang saya hormati. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Hadi Otang, Pak Erna, Ibu Nita. Halo Bu, saya ada Pak. Ya, bin di transfer dari Jariosna. Mana kerja? Bisa hadir memenuhi undangan panitia dan kelihatannya alhamdulillah masih sangat fresh itu. Terima kasih Ibu. Baik. Segala kebaikan Bapak dan Ibu atas pilih payah susah nipuk ngedidik kambing-kambing kurang kali utang mana anak pasti gitu nya mereka lanjut pas 2 pas 3 dan selanjutnya juga tak lupa cari
Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala kelas 1 dugi ka kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Ayeuna pelepasan kelas genep SD Karapet Hijing. Alhamdulillah Ibu urang kali urang sadayana panginten tos belajar salami genep taun di ieu sakola. Training ilmu anu ngundel kanggo bekel aranjeunanana ngalaksanakeun atawa pingalanjutkeun ka sakola-sakola anu pinilih. Sareng alhamdulillah, simpuring tadi salintas arau syukur bahwa siswa-siswi di SD Karapet Hijing langsung maju. Thank you.
Thank you.
untuk anak-anak tunggu sebentar ya di kuartal ini. Bapak Ibu Guru Abdi Nusa Estu, Ibu Abdi, siswa-siswi, Bapak kali Ibu, sejak yang gaget sungkem pangabaktos, sami suarma tilawu ka Bapak biwa ka Ibu, mugi kersa nampi Ibu Abdi nu agung kalumawasan rumawas seueur kalepatan salami nampi atika. Bapak Ibu Guru Abdi anu saestu, apunten abdi sadaya dikawit lebet ka ieu sakola dugi ka ayeuna lulus lekase, tos pasti seueur ngarepotkeun ka salira Bapak. Seueur pisan ngeseukeun ka mana salira Ibu. Panginten handeuh manah Bapak, buah handeuh manah Ibu, rumaos abdi sadaya salami nampi atikan ti Bapak kali ti Ibu. Sering pisan ngujiwakeun tur ngajahkeun Bapak kali Ibu, dina dangetil abdi sadaya ngedak kaweningan maneh Bapak kali Ibu. Tiasa luntur kalbu gesang ngahapunten abdi sadaya, kanyaah kaasih kaheman tur kailasa maneh Bapak kali Ibu. Katang pipisan ku abdi kawening bersih, namun apun suhun pura anu katega ya tiasa malah saestu bisa diri mungkin kasih salam ibu menanti Allah Rabbul Jalal. Ada kini jimat Allah. Di saksian langit pecah. Yang mati bapa dan ibu. Punya tanda. Yang siang hidup mengenjing sawal. Bapa kali ibu sadaya. Taiwan. Hidup cinta. Was mawa kemenangan. Layang kesejaran bahasa. Bikin ciri hidup ngantung pengarti. Soang sona. Tulis. Bapak dan ibu. Ngangres kumisi rempan kesugan. Nunang kewajiban. Ngerti hidup. Tepi tak udara. Anaki, murid Bapak jeng Ibu, katampi sungkem hormat hidup, kasep, gelis, tong melang, tong salempang, sadaya lepat hidup, tos lumar cupan di hampura, ku Ibu, miwah ku Bapak, Ibu, Bapak, ngerasa leger, ngajurung hidup lumampah. Brau, mangka iakna, kadelali, katemah wadi, pikir ciri hidup, lekasan di SD Karapyakiji. Mangka pra, jungran, brau geramian bikin bajuang naratas kahirupan, gerang adek anu ajeg, gerak tampak ilayang,
ciri nu bukti hidup nan gampang arti. Bismillah, bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Brang, brang, mangkawaluya salawasna. Siswa-siswi kelas 6 SDN Karapiak 1 barisan pertama silakan untuk melaksanakan pemasangan medali. Silakan turun melalui tangga yang ada di bawah. Yang ada di depan silakan ikuti. Yang belakang silakan untuk mengikutinya. Silakan pemasangan medali beserta silaturahmi bersama. Yeah.
Untuk prestasi
2 kelas 3A diraih oleh Atala Dein Alteja. Kelas 3A diraih oleh Ananda Febiola Daima Ramadhan. Silakan untuk naik ke atas panggung. Silakan untuk sesi foto bersama. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Nadila Kumira Surya. Silakan untuk naik atas panggung. Untuk saudara Nanda Nadila, Nadila Kumira Surya. Nah, lanjut aja Bu. Untuk peringkat 2 kelas 3B diraih oleh Ananda Siti Jahra Silviani. Silakan. Dan untuk peringkat pertama kelas 3B diraih oleh Ananda Kamila Tia Nurhasana. Dari di atas sesi foto. Thank you.
Pada kesempatan ini, ternyata jerih payah kami dapat diapresiasi oleh perempuan di sini. Semoga silaturahmi kita tetap panjang, tetap berbagi, walaupun bukan putri ibu bapak sudah tidak kami bimbing secara langsung. Namun kami mengharapkan. Terima kasih ibu, bapak, murid-murid semuanya yang sangat saya hormati atas penghargaan, atas perhatian yang begitu besar terhadap Pak Putrinya. Kami berdoa memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentu saja dalam mengelola, mendidik, mengasihi dan membimbing putra-putri ibu bapak banyak melakukan kehilafan dan kesalahan. Itu tidak sengaja kami lakukan. Dan apabila ada tindakan kami yang benar, itu mohon ditiru. Apabila ada tindakan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian juga, andaikan ibu bapak ada salah-salah kata ataupun apa, tapi kami rasa bapak ibu bapak tidak pernah melakukan baik salah kata ataupun perbuatan. Kalaupun misalnya tidak terasa, sudah kami maafkan. Demikian kita sama-sama saling memaafkan dan akhirnya di akhir kata ini, bapak harapkan terhadap anak-anakku tidak membeda-bedakan kelas 6, kelas 6B, semua anak didik bapak. Ya. Semoga kalian dapat membanggakan kedua orang tua, dapat membanggakan sekolah SDN Karapiak 1, dan dapat menjadi manusia yang berguna untuk bangsa, negara, keluarga, dan terutama agama. Ya, bapak ingin, bapak punya asa dan harapan, sekian puluh tahun kemudian, yang menggantikan kami-kami ini adalah kalian. Bahkan mengharapkan kalian lebih dari kami. Bapak akan sangat bergembira, andaikan di beberapa tahun mendatang, kalian sudah ada kabar yang berprestasi di bidang apapun. Itu doa dari bapak ya. Juga kepada orang tua semuanya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga dapat terus berlanjut membimbing putra-putrinya hingga pendidikan yang paling tinggi. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin Ibu Liana ada yang mau disampaikan? Sudah? Atau mungkin nama-namanya mau ada sedikit yang disampaikan? Ya, barangkali dari nama-namanya. Silakan enggak? Ada yang mau disampaikan? Oh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari lubuknya hati yang bangun dalam Bapak Ketua Ingun Ibu Liana, mohon dimaafkan selama ini Bapak banyak menegur, banyak memperingatkan kalian. Itu semata-mata Bapak lakukan untuk kebaikan kalian di kemudian hari. Maukah kalian memaafkan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Semoga walaupun anak-anak sudah tidak di hadapan Bapak, walaupun anak-anak sudah keluar dari sekolah 1, apabila anak-anak memerlukan segala macam dari Bapak, insya Allah Bapak siap sampai ke samping. Apa yang dapat Bapak berikan, dapat Bapak bantu, insya Allah akan diberikan. Terima kasih. Atas ketenangan mereka selama belajar bersama Ibu dan Bapak guru. Untuk pemberian cendera mata, kita buka dari 6 aspek. Masih belum selesai. Sudah selesai, Bu? Atau masih ada lagi? Sudah. Oh. Ya, berikutnya pemberian cendramata kepada pemberian cendramata kepada Bapak wali kelas 6B. Katanya dipersilakan, Pak. Silakan untuk diabadikan. Ayah riwayat lahir pemesan dari Karoli. Iya, ya, konten bagus ya, konten. Di pala jadi tulang di Rata-rata Bapak Kuraksa Lawang Bapak Rengan Tahta Raja Pikir Rakyat Kukarya Anya